tidak utuh. Kalau diperdata ini kurang pihak. Jadi pasal 29 itu tidak utuh, belum dapat menjadi suatu perbuatan pidana. Itu menurut pendapat saya bahwa penetapan tersangka ini adalah tidak layak. Karena pasal 29 membutuhkan tindak pidana lain. Dan tindak pidana lain itu harus dibuktikan minimal dengan adanya dua alat bukti pula.